Yeah. Alright, sorry. Itu pun ada tu. Apa pun dia. Tadi ada warna gelap tu awak kat bagi tu. Ha? Dari warna gelap awak kat bagi tu. Tengok punya lah. Oh, turun tak? Saya ada terjumpa juga saya ingat. Terjumpa satu pihak SMRT Citiga atas nama Abu Bakar bin Harun. Papa B kat mana ni? Abu Bakar bin Harun SMRT Citiga. Papa B kat mana? Singapura, Singapura. Tu Papa B, Fazi. Emang belakang. Jangan bersiap kot. Okey. Ah, kita orang yang nak balik barang tu mana? Ha. Tak barang kita. Itu tak banyak kot. Pasti bag tak ada. Dia tak guna apa-apa pun? Tak, memang ada je. Dalam bag tu ada apa-apa tu. Dalam tu ada apa-apa tak? Ha? Ada. Dia baru sampai London. Awak apa yang nak ibu? Ni lepas sila. Memang kat tulang cakap, kat rumah pun cakap batu orang putih, dia cakap Inggeris kan? Tak. Okay, alright. Kita akan main satu permainan, okay? Cuma tadi tunggu Ifa Raziah dan Imam Rainbow. Okay, awak boleh nak hasil semua letak di bawah sini. Kita nak main game ni, cepat sikit. Nak lah. Eh, masyarakat dah punya rasa ajar tu. Can we main the phone? Wah, mana dapat macam ni? Tunggu kan? Okay. So, okay, saya tak dulu kat atas. Okay, saya tak dulu barang-barang ni. Pak ni, ni sugar doll.
Ini semua men. Bella. Okay. Mana semua men? Set up dulu. Kat sini, kat sebelah sana. Mana semua men? Ini satu lagi. Mana semua men? Lagi apa? Lagi apa? Lagi apa? Ayah, cuba lagi kan. Ini orang bawa balik dari London ni. London Bridge of Polinda. Oh, Polinda. London Bridge of Polinda. Oh, Bella buat ni lah, buat lah. Boleh Bella bukakan lah kat Ifa. Boleh, boleh bukakan. Fazina, Fazi Zainal, Anagan, pengasas Sugar Drawn, Bella. Dengan Emma Mak Mbong, semua. Kanoi. Nampak nak cakap akak at Fazina. Jom tengok kita orang. So kita nak naik atas pentas ni. Yelah dia tukar waktu kan. Nampak tak? Nah. Apa Fazina? Emma, Gaipa panggil macam kita buat kat Muri Public. Lepas tu Gaipa panggil Emma naik atas. Kan? Ini apa semua? Papa punya pistol ada dalam seluar dia. Papa punya pistol. Fazina kat mana? Nampak penat, back to back. Penat. Emma punya. Emma punya. So kita nak buat promosi produk Ifa Secret dengan produk Sugar Doll dekat ada atas stage. So memangnya ramai lah. Sebab berapa harga pasaran? Last call ni. Call 4 barang $80 je lagi murah dari dekat Malaysia. Itu dia pada anda semua. Cepat. Penat dah penat sangat ni. Penat ni. Dan naik atas stage sekarang ni. So itu yang tak boleh nak buat live dengan siapa lagi ni. Okey, saya tak akan mengambil masa lebih panjang dan kita berikan ruang kepada Ifa Secret dengan Ifa Raziah. Okey, Nabila. Okey. Ima, Mak Embo dengan... Okey, so kita take over Ifa Raziah punya live eh. So, I found the Sugar Doll. Follow Sugar Doll by NN. Seorang lagi artis yang baru saja mendarat di Singapura ini. Dia datang dia
the way from London. Ah, siapakah itu? Siapa tahu? Boleh? Kita buat live. Kita buat live. Tu. Balik ke Malaysia, touchdown terus. Ambil pasport, sambung balik, datang ke Singapura. Ah, itu je. Emma, ya. Apa khabar Emma? Alhamdulillah. Sebenarnya saya tak tidur lagi. Tak tidur pagi. Sebab saya tengah jet lag lagi. Tapi Sama lah. Masa sama lah. Sama Afrika, Afrika. So, waktu saya sampai tu adalah dia kata ada orang tunggu saya dekat booth daripada pagi. Saya nak, kalau ada yang nunggu tu masih ada kat sini lagi, saya cakap terima kasih sebab daripada pagi tunggu saya. Dan saya minta maaf, saya tak datang semalam kemarin sebab yelah, saya perjalanan lah. London ke sini mengambil masa 14-15 jam. 14-15 jam. Ada saya sampai ke Dubai? Saya sampai Malaysia pukul 3 petang. Lepas tu pukul 7 saya terus gerak. JB sampai JB sehari saya kat sini. Itu bagilah tepukan untuk Emma. Datang juga walaupun penat tetap datang nak menemui. Sebab saya tahu orang-orang Singapura ni semua sporty. Betul. Punya best-best. Yang penting, yang penting orang Singapura Emma banyak duit. Banyak duit, sangat duit. Orang kalau bawa bag handbag tu penuh dengan duit sebenarnya tu. Nampak tu semua tu bag tu. Itu semua tu. Itu dia cakap gini-gini dia punya tu. Dia ada selit kat tepi coli ada. Dekat anak tudung ada semua main selit menyelit dia duit. Sekali buka $1,000. $1,000. Habis. Okey Emma, hari ni okey Emma bersama kita di atas pentas ini. Apa yang Emma bawakan daripada London ke daripada Malaysia? Emma bawa ke barang ni, produk apa daripada Emma? Okay. Sekarang ni saya ada jual jumpsuit yang saya pakai sekarang ni. Saya ada jual jaket ni yang saya pakai tinggal dua je. Yang saya pakai saiz apa ni? Saiz akak ada ke? Ada. Saya pakai saiz M. Tadi saya pakai S. Orang dah buka dah beli. So sekarang tinggal M. Oh, tinggal M. Dengan SL. Itu saja sudah. So dengan jumpsuit ada lagi banyak saiz. Okay. Warna dia? Warna jumpsuit ni ada colour ni dan colour nude colour saja. Okay. Kita ada lagi jeans, tudung, baju, makeup and everything. Boleh pergi dekat booth saya belah sana. Nanti habis ni kita boleh pergi. Kita nak suruh Emma present satu persatu produk yang Emma bawakan. Yang pertama, ini ke jumpsuit yang Emma kata-kata tu? Bagi tunjuk. Tu model kita. So ini adalah kakak saya yang buat sendiri pakaian ini. Dia ada warna tapi ada banyak saiz. Yang ini yang ini satu set saya jual kat sini $40. Sekali dengan tudung, baju and semua. Dan ada banyak warna. Pusat je. Model saya nombor 2 import dari Malaysia. Okay, go, jalan. Bagilah tepukan. Dapat tudung. Lepas tudung dapat baju. Ni panggil baju apa ni? Ini pakai panggil apa? Area suit. Area suit. Okey. Ada macam mengelit belakang. Ada macam mengelit. Okey, dia ada seluar dia. Ada berapa saiz ni, Emma? Ada S sampai L. S sampai L. Okey, yang terlebih daripada S, L tu macam saya tak dapat lah. Macam ni, t-shirt belakang ni mengelit juga. Wah, memang Emma yang designkan sendiri ke apa? Bukan. Emma ni seorang pelukis mengikut jejak bapanya. Bapa juga seorang pelukis negara di Malaysia. Dan jadi
Emma juga melukis sebab kat mana tu melukisnya? Di tudung, di baju? Macam tudung yang saya pakai sekarang ni sebab saya tak ingin tudung saya. Tapi kalau kat luar ada nampak design, design pun saya lukis sendiri, design yang tudung saya pakai. So kebanyakan saya akan lukis dan letak dekat atas. Adakah yang ini Emma lukis? Ya, yang okey, nak tengok hasil kreatif dari Emma Mambo. Inilah hasil kreatif dia. Ini bukan dia pergi buat, dia lukis dengan tangan dia sendiri. Warna-warna itu yang eksklusif. Dan kalau kita basuh ni tak luntur ke kalau dia? Tidak. Okey, sebaiknya kalau nak basuh ni gunakan sabun apa ni? Lemak. Sabun kuku ke, sabun bersabuk ke, sabun apa ni? Saya tak terfikir nak cakap sabun. Okey, itu cerita lain. Apa kita ucapkan terima kasih kepada Cik Auza. Apa kita bukan Cik Auza di bawah, iaitu Sire, Mega Express, kerana sudi membangun kami, dua orang artis ni terbang all the way. Satu daripada London, satu daripada Afrika Selatan. Terima kasih Cik Auza. Terima kasih, saya datang di Paris bawah. Okey Emma, tudungnya berapa harga ni Emma? Dollar berapa ni? $35. $35. Okey, ada berapa warna ni Emma? Kalau yang ni tinggal warna ni saja. Okey, cuba Emma buka besar mana kita tengok. Boleh tak kita buat militan cara Emma Makmur? Itu dia. Militan tudung. Okey. Siapa nak jadi volunteer kat sini? Nampak? Siapa nak jadi volunteer? Boleh ni atas pentas? Boleh Emma militan tudung? Ada tak? Mana tahu? Tiba-tiba nak lilit tudung, dapat hadiah pula tudung. Ambillah. Okeylah. Ambil budak kecil, kau duduk depan. Okey. Ada pin tak? Tak apa. Kita gunakan cara yang... Okey. Bagus. Tambah lagi bonus. Okey. Jadi kita tengok cara lilitan tudung daripada Emma Makmur untuk tudungnya. Apa nama tudung Emma ni? Dia banyak sangat tudung tu, dia tak tahu, tak ingat tu. Saya ada banyak sangat tas saya. Dia ada banyak sangat collection ya. Saya panggil sini, saya panggil ni kulit kerang. Kulit kerang. Saya banyak buat kulit kerang. Saya banyak dalam otak tu saya. Maklumlah Emma ni family dia, bapak dia asal orang Terengganu. Orang Terengganu kan dekat dengan laut. Jadi dia suka memotifkan laut. Kan. Asal boleh kan. Itulah. Dengan Zizia tak jadi pula Kena masak akak pula. Teruskan. Okay, so ini shawl. Kalau ramai yang orang tanya, shawl ni boleh buat bawal ke tak? So, kalau saya buat nilai cara shawl, rasanya dah ramai orang tahu pakai shawl macam mana kan? Okay. Dan saya buat shawl ni macam mana nak pakai dengan cara bawal. Okay, kita tengok cara lilitannya. Okay, harga dia $35. Untuk hari ni last day Emma, tak bagi diskon lagi ke? Ada, tapi kena pergi pos. Emma cakap baru dapat banyak macam-macam diskon. Okey, lilit ni macam mana caranya Emma? Lipat lucu dia begini ya. Jangan banyak sangat, sikit je, manja-manja. Lepas tu model, bukan sini-sini. Kau dah pakai lipstick lebah. Lipstick aku pula tu. Boleh dapatkan lipstick Ifa secret matte. Dia pakai ni lip matte, minum ke makan ni, semua takkan hilang. Gigit pun tak hilang. Gomel pun tak hilang. Dengan sekejap lah. Cantik ni. Ini bentuk dia macam kali pap sikit sebab kita tak gosok ya. So kalau kita gosok, kita buat betul-betul ya. Sekarang bentuk dia macam karipap, kalau dah gosok jadi popnya. Okey. Ini pin. Okey, setiap artis yang ada produk tudung, okey macam hari tu kita bawakan kat Zian Azin, mereka ada cara-cara mereka, cara-cara artis yang mengilit tudung mereka sendiri, jenama mereka sendiri. Jadi ini adalah style Emma Makmur. Jadi kalau anda nak ikuti tip mengilit tudung cara Emma Makmur, inilah cara ni. Yes, so ini kalau dah gosok, maknanya dia kedut kat sini kan. Kalau dah gosok, dia cantik. Dia jadi bentuk bawal kat situ. So dia tarik yang panjang ni. Tarik yang panjang, dia duduk ke belakang. Saya pakai macam ni. Okay, dia tarik sekali, biar kemas tau. Biar betul-betul kemas. Tarik yang kedua ni. Angkat kepala lah, model senyum. Okay, ni ke belakang. Pin dia kat belakang. Ya, sebab orang suka labuh.
boleh dia labuh macam jalan lah. Woo, tiup angin macam tu. Ala-ala angin bayu, ya? Yeah. Jadi, kalau rasa macam tak suka terlalu panjang, kita just tarik dia punya ni. Sebenarnya, okay. Kalau melilit tudung cara macam ni, ada berapa banyak pin kita nak perlu gunakan? Tadi saya cuba ke satu pin dan setelah dia peniti untuk mati dekat belakang untuk lock dia kat situ. Okey, ini dia. Okey, pose. Pergi jalan. Okey, music please. Wah, wah, senyum. Muslimah sangat. Ya, inilah dia. Wajah wanita lindung yang tak apa. Ya? Ini dia. Angkat pusing. Yes. Itu dia. Cantik. Meletup. Kau kata dia boleh. Wajah kau tak. Alright. Okey. Sekarang ni, Emma kat sini ada ramai fan club Emma Anggung kan? Fan club ni fan club kan? Tak, dia fan club. Okey, apa nama fan club tu? Apa nama? Jaja Jumbo? Kau cakap tadi Jaja Jumbo tadi? Mana aku tahu? Cakaplah betul-betul, Jaja apa? Jaja Jenny? Jaja Jumbo. Patutlah dekat-dekat. Jaja Jumbo. Kau cakap laju-laju mana aku dengar dek. Kau tahu kena akak ni sound trouble. Okey, jap. Wah, banyak fan club. Ada berapa juta fan club? Berapa banyak ramai? Baru dia macam Ella tau kau. Yang sikit boleh tak? Dia ni PA saya. Okay. Yang sentiasa ikut saya pergi semua tempat. Sedih dia penghibur saya. Pergi London bawa tak dia? London dia tak nak ikut. Dia tak nak ikut. Kenapa? Japan dia ikut. Oh, Japan dia ikut. Aku pandai nak cek power Japan eh. That's good. Okay. Seterusnya, Emma. Kita dah tengok. Blouse kita dah tengok. Okay. Jumpsuit kita dah tengok. Apa lagi yang Emma bawakan? Silakan. Okay. Dekat sini saya ada. Ini kakak saya punya produk. Tapi saya. Ini saya lukis tau depan ni. Slim doll. Wow. Ini untuk perempuan laki pun boleh pakai sebab bayi. Okay, cuba buka sayang. Buka plastik. Kita nak tengok. Banyak sangat bengkung yang berada di pasaran ni, pasaran sekarang ni. Apakah bengkung Emma Mambo ni mempunyai kelainan atau istimewa berbeza dengan bengkung-bengkung yang ada di pasaran sekarang ni? Selalunya kalau saya pakai bengkung, saya pun pakai untuk daging makan. Daging pun nak pakai juga? Saya pakai biasanya tak boleh nak bawa tidur tau. Sebab dia ada besi dan tak boleh bawa tidur dan tak selesa. Ataupun dia akan rasa gatal sikit. Tapi yang ini dia tak ada besi. So dia kain, it depends atas badan. Kalau dia nak kecil, dia tarik kecil lagi. Kalau dia tak nak kecil, dia sediakan dia. So boleh bawa tidur. So selesa. Tapi ada macam-macam size. And ada seluar, ada yang tutup terus. Ini macam kecil. Yang ini size daripada bermula size apa sampai paling besar size apa? S, X, XL. Okey, harga dia pula Emma. Harga berapa dia? Okey, normal price $45. So hari ni kita bagi $40 saja. Okey, cara nak pakai Emma, Emma boleh pakai untuk Eva. Eva nak rampingkan lagi pinggang ke Eva ni biar jadi kerengga. Boleh. Pandai tak semua sana? Okey. Kau kena gunakan tenaga banyak sikit. Kau bawa lemak aku kebanyakan dekat perut ni kan? Kat pinggul apa semua. Okey. So cara di mana depan, mana belakang? Kita kasi tunjuk. Yang mana depan, mana yang belakang? Okey. Kau pakai tak bengkung ni? Tak ada baby ni dalam. Tak pakai patut lah ada baby tak pakai. Sebab dia dah biasa tarik perut orang. Okey. Saya biarkan dia tarik perut. Okey, yang mana depan, mana belakang ni? Tunjuk bagi orang tahu. Ini bawah. Kalau ada tanda ni, maknanya ini di bawah. Okey, lepas tu kita lilitkan badan kita. Alamak, kita lihat aku. Alamak, dek putus kakak punya pinggang. Ada. Lagi kuat. Ini tak cukup ketat ni. Kita nak jadi pinggang macam Saloma kan. Mesti nak tahu pakai korset ketat-ketat kan. Sedap. Macam kita cakap tadi, kalau korang nak kecil lagi perut ni. Kecil pinggang. Dan hilangkan lemak tepu. Ini maknanya lelaki perempuan boleh pakai? Yes. Ada warna apa lagi? Ada warna hitam dan warna ni. Sebenarnya Abang Ifa saya, dia dah kahwinkan perut dia boncit. Tapi dia pakai ni nampak kalau macam macu. Memang pakai macam ni? Bawah dada. Okey, yes. Kepada ibu yang lepas bersalin. Kalau dulu zaman-zaman mak-mak kita dulu kan. Apa tu dia pakai kain 10 meter lilit kat tiang tu. Pusing. Itu zaman dulu lah. Ada tak? Di Singapura ada macam tu tak?
Tak ada kot. Ada. Ada. Tapi sekarang ni tak payah dari ini aje. Ha, dari bengkong kita kan. Tali barut kita kan. Ha, ni bengkong. Ini modern punya bengkong. Kan lagi kita boleh bawa pergi mana-mana. So kalau kita makan pun kita rasa apa? Makan sikit dia tak boleh makan banyak. Betul. Ha. Sebenarnya kegunaan bengkong yang ramai tak tahu. Ramai ha. Cakap tak ada guna. Sebenarnya, okay, kalau kita nak... Eh, rasa macam ada tentu lah. Memang. Eh, jangan cakap. Lepas cakap. Okay, kita, kita. Okay. So, ramai yang tak tahu kegunaan dia bila kita nak makan, kita punya porsi jadi kecil tau. So, perut kita di dalam kita jadi kecil. Bila kita dah makan, kita akan kenyang. Kita akan makan sikit sebab perut kita dah terikat. Okay, memang sedap. Saya rasa memang perut saya tadi pinggang saya, kalau sebelum tadi saya ukur pinggang saya 30 inci. But now dah 25 inci. 5 inci kurang. Wow, hebatnya. Okay, sekarang you all, kalau nak dapatkan bengkong daripada Emma Mambo, nama dia apa tadi? Slim Doll. Okay, harga dia $40 saja. Kalau harga biasa $45. Okay, lagi buku. Ah, ini dah buku dia. Okey. Sebab saya suka melukis. Melukis. Okey. So, saya suka princess, saya suka Cinderella, mermaid.